Hai, selamat datang ke Dapur Dok Anda bersama saya Jaya Kemaru dibawakan oleh Our Malaysia. Hari ini saya berada di Paris Mall di cafe atau bakery favorite saya Jayat. Sebelum kita masuk dapur, apa kata kita layan dulu ni, food pastry ni. Betul betul. Jom kita ke Dapur Dok Anda. Hai, selamat kembali ke Dapur Dok Anda bersama saya Chef Kamaru yang dibawakan khas oleh Aurasia. Hari ni, episod kali ni istimewa. Saya akan masak sebuah resipi yang sangat-sangat mudah tetapi sangat-sangat sedap, menjadi kegemaran anak-anak saya, iaitu wantan goreng. Apa kata kita berkenalan dengan bahan-bahannya? Bahan pertama itu yang kita perlukan untuk buat resipi ni ialah, di sini saya ada ayam yang telah pun dicincang. Seterusnya, kulit wantan, mana yang bulat atau persegi. Kali ini saya gunakan yang bulat. Daun bawang, cendawan butang, lobak merah, bawang putih, halia, sos tiram, kicap cai, minyak bijan, ya, ataupun menjadikan dia bind together. Kita perlukan juga telur, tepung jagung. Dan untuk hidangan bersama, kita perlukan sos cili Thai dan juga jangan lupa minyak untuk menggoreng. Okey, kita dah berkenan dengan semua bahannya. Sangat mudah, sangat senang untuk kita cari. Apa kata kita mulakan proses memasak? Okey, dah bersedia semua? Apa kata kita mulakan proses memasak yang sangat-sangat mudah, yang senang. Pertama kali kita perlukan buat dia punya filling ataupun inti dia. Kita akan menggunakan isi ayam kat sini. Selalunya ada juga orang campurkan dengan isi udang. Tapi kali ini saya hanya fokus menggunakan daging ayam yang telah pun dicincang. Pertama saya akan masukkan tu dia, sos tiram, kicap cair. Jadi bila dah masuk kicap cair ni, tak perlu lagi masuk garam, dan juga masukkan minyak bijan. Okey, saya juga suka masukkan sedikit lada putih. Okey, kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang kita akan cincang. Yang pertama kita akan masukkan bawang putih dahulu yang kita akan cincang. Okey, selesai bawang putih, saya juga akan mencincang halia. Okey, selesai halia, saya juga akan masukkan cendawan yang akan kita cincang juga. Dan juga kita akan masukkan daun bawang. Semua ni kita akan cincang. Okey, selesai proses mencincang. Di sini saya cincang bawang putih, halia, cendawan dan juga daun bawang. Semua ni kita akan masukkan bersama dengan lobak merah. So kita masukkan semua bahan-bahan ni ke dalam. Okey, elok kita masukkan lebih banyak sayur-sayuran supaya memberi khasiat kepada hidangan kita ni. Okey, selesai. Okey. Dan kita akan masukkan juga bahan untuk orang kata thicken dia ataupun apa, menyatukan dia, binding dia ni, ialah kita masukkan telur dalam dan juga kita masukkan tepung jagung. Mudah je. Okey. Sekarang ni adalah masa untuk kita menggaul dia sebelum kita masukkan ke dalam kulit wantan kita. Okey, lebih senang kalau kita menggunakan tangan lah. Pastikan semua mesra sebelum kita membuat wantan dia. Okey, nampak macam tu dah cantik. Okey. Sekarang ni apa perlu kita buat ialah seeloknya lah. Apa yang saya buat, saya simpankan dalam peti sejuk lebih kurang 10 hingga 15 minit. Sementara itu saya akan panaskan minyak. Kemudian saya tunjukkan macam mana kita nak bentukkan wantan kita. Okey, lebih kurang 10-15 minit kita simpan dalam chiller atau peti sejuk supaya dia lebih orang kata apa, mantap lah semua tu kan. Jadi kita dah boleh buat dia punya cara macam mana kita nak membungkus wantan kita. Senang je. Sama sekali kita kena buka. Yang ini kalau kita nak buka, pastikan dia kita gunakan terus sebab nanti dia akan kering. Kalau kita nak pakai lama, kita boleh simpan balik ataupun kita tutup dengan kain ataupun tisu lembap supaya dia tidak kering. Okey, dia macam ni. Mudah cara dia. Saya tunjukkan satu. Tengok betul-betul. Kalau bentuk bulat macam ni kita ambil satu. Kemudian kita ambil inti tu. Jangan banyak sangat. Tapi jangan kurang sangat juga. Begitu. Okey. Ambil juga air yang kita buat seperti gam di keliling tu. Sekarang ni kita terlangkupkan yang sini, bagi ke sini dan kita rapatkan semua. Okey, dah rapat cantik macam tu. Pasti dah kemas. Di penghujung ni kita letak lagi sedikit air.
Okey. Kemudian kita hanya perlu twist lepas sini ke bawah ini begini. Okey, maka jadilah dia wantai yang cantik macam tu. Okey, kita buat lagi sampailah habis. Okey, kita tengok minyak dah panas belum? Kita cuba satu tengok. Okey, cantik dah, minyak pun dah panas. Jangan terlalu panas, nanti kan dia kata apa, hitam pula ni. Masukkan perlahan-lahan. Minyak ni memang cantik temperature dah ni. Kita masukkan semuat yang boleh lah. Pakai apa ni, wok pada ratio ni, dia besar, dia masuk banyak. Itu kelebihan dia tu. Dan juga dia punya panas tu sekata, jadi senang kita nak masak. Okay, saya masukkan semua banyak ni. Saya ingat ada dekat berbelas ni. Masukkan semua. Jangan risau sebab temperature dia akan remain sama. Jadi dia akan jadi orang kata apa, sampai kuning keemasan sebelum kita angkat dia. Okay, kita tengok. Okey, bila kuning keemasan macam ni, tibalah masa untuk kita mengangkatnya dengan cara kita mentoskan minyaknya tu. Okey. Toskan minyak kat dalam ni. Cantik. Dan juga aroma minyak bijan tu memang kuat. Itu yang sedap tu. Okey, dah pun siap. Apa kata kita menghidang tu bersama dengan sos cili Thai kat situ. Tu pun ada lah. Kita hiaskan sikit. Inilah dia, dah pun siap resipi wantan goreng baunya semerbak. Jangan lupa mencuba wantan goreng hanya di Dapur Dawak Anda yang dibuatkan oleh Oration. Sampai jumpa lagi, saya Chef Kamarul. Dab dab dab. Nampak tu? Ini memang kena try. Wangi. Cicah sikit dengan sos cili Thai. Kenyap.